everyone, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. So, di video kali ini gue kayak mau nge-review singkat gitu tentang salah satu micellar water yang udah keluar agak lama, tapi gue kayak baru nyobain gitu. Dan gue mau kasih tau kalian aja review jujur gue tentang si micellar water ini, karena menurut gue micellar water ini kayak beda gitu dari micellar water lainnya. So, di video kali ini gue akan ngebahas mengenai Garnier Micellar Water Oil Infused Cleansing Water. Ini yang ini. Jadi singkat cerita, kemarin gue ke Jakarta X Beauty dan di situ rame banget. Gue kayak capek gitu, lelah gitu, gue harus ngapain. Tapi emang gue tuh pengen beli ini dari udah beberapa lama. Terus akhirnya gue beli kemarin di sana, itu sekitar 30 ribuan. So, kalau kalian penasaran apa pendapat gue tentang si micellar water ini, just keep on watching. By the way, kalau kalian dengar suara-suara jangkrik seperti biasa, tolong diabaikan saja. So, di sini gue punya Garnier Micellar Oil Infused Cleansing Water. Ini katanya untuk semua jenis kulit, menghapus makeup waterproof, membersihkan, menutrisi kulit tanpa bilas. Nah, kemarin ini sebenernya udah gue coba dan gue suka banget. Kenapa? Pertama, dia itu botolnya udah pasti gini ya, praktis gitu. Dan dia tuh udah ada oilnya, jadi gue kayak nggak usah pakai cleansing yang oil lagi untuk ngebersihin makeup-makeup waterproof atau gimana. Nah, pertama kalau packagingnya gue udah nggak ada masalah ya. Ini karena udah praktis dan gue suka sama packagingnya Garnier. Dan kalau dia dicium itu kayak wangi banget gitu, gue suka banget sama wanginya. Gue nggak tahu sih ini wangi apa. Kalau kalian tahu, kalian bisa kasih tahu gue ini wangi apa. Tapi itu ini beneran wangi banget. Gue suka banget sama wanginya. Kayak seger banget gitu loh wanginya. Gue suka banget. Nah, menurut gue ini tuh kayak ngegampangin gue banget buat ngebersihin makeup. Karena tuh bener-bener kayak gue tuh gak usah pakai yang oil lagi. Dan makeup gue tuh langsung keangkat gitu. Ini sekarang gue mau ngebersihin makeup gue. Walaupun makeup gue tuh kayak hari ini tuh gak full gitu, tapi gue mau ngasih tahu ke kalian aja gimana ini ngebersihin makeup gue. Ini tuh gue udah pakai foundation ya dari pagi, cuma ini udah pada kehapus-hapus aja. Sekarang kita hapus aja makeup-makeup yang ada di sini. Dan ini tuh udah kotor banget, wajah gue udah bener-bener kotor. Sekarang kita hapus makeup dulu. Mascara juga keangkat. Dan rasanya tuh di wajah seger banget gitu, geng. Kayak bener-bener dingin gitu. Dan ini enak banget wanginya, sumpah. Ini wanginya tuh enak banget, kalian harus coba kalau kalian belum coba. Terus kayak gampang banget ngangkat maskara. Mungkin kalau nanti gue pakai makeup full, gue akan kasih buktinya di instastory gue. Jadi jangan lupa di follow aja instagram gue biar tahu update-nya juga. Ini tuh enak banget, sumpah, ngebersihin muka kayak langsung seketika gitu loh. Kelihatan banget kayak abis cuci muka gitu, padahal gue belum cuci muka sama sekali. Ini baru kayak pakai micellar water ini dan kelihatannya tuh kayak fresh banget gitu. Ini satu kapas pertama. Sekarang kita coba lagi ke kapas kedua. Ini kapas masih bersih, kapas kedua. Sekarang kita lihat aja gimana hasilnya setelah kapas kedua, apa masih kotor atau udah bersih. Ini masih pakai micellar water yang sama ya, by the way. Udah bersih, geng. Sisa-sisa di leher, karena kan tadi gue gak ke leher. Ini mau gue bersihin dulu ke leher. Kayaknya sih gara-gara leher ya. Itu kayak udah bersih gitu. Sekarang gue pengen coba pakai micellar water lain. Apakah ini tuh udah bener-bener kayak bersih gitu, atau pas pakai micellar water lain dia masih kayak ada banyak kotoran gitu. Ini gue pakai Oval Micellar Cleansing Water yang lagi gue pakai terus. Kita akan lihat dan buktikan apakah ini masih kotor atau tidak. Wajah udah bersih, geng. Udah gak ada apa-apa. So, menurut gue untuk harga 30.000, which is itu murah banget. Menurut gue itu kayak benar-benar affordable, benar-benar kayak must try banget. Karena tuh dia bikin kita cepet banget gitu loh untuk ngebersihin makeup yang berlayer-layer atau double-double gitu. Terus dia juga bisa ngebersihin makeup waterproof. Kemarin gue udah buktiin pas gue nyoba ini nih, kayak udah kepake gitu. Kemarin gue udah nyoba dan emang mascara waterproof, lipstick itu benar-benar keangkat cepet banget. Gue suka banget makanya sama ini kenapa gue share ke kalian. Dan gue suka banget after feel-nya, kayak ini tuh kayak benar-benar fresh. Rasanya tuh kayak kita abis cuci muka pakai air dingin, kayak seger gitu. Padahal ini nggak gue simpen di kulkas ya, by the way. Ini kayak gue simpen di suhu kamar. Dan ini tuh rasanya dingin.
Dan menurut gue kalau gue lagi males cuci muka, menurut gue sih ini bisa menolong gue yang males ini untuk nggak cuci muka gitu. Karena tuh ini udah gue buktiin kayak 3 kali pakai kapas, pakai micellar water lain, dan emang udah keangkat semua make up sama foundation sama primer gue ini udah keangkat semua. Tapi kalau emang kalian tipe kulitnya yang gampang jerawatan atau sensitif, mungkin kalian harus cuci muka lagi setelah ini kalau emang kalian gak yakin ini tuh udah bersih atau belum. Tapi bagi gue, menurut gue sih ini udah bersih walaupun gue gak bilas lagi. Buat yang tanya ini harganya berapa, kemarin gue beli ini di Jakarta X Beauty sekitar 30 ribuan, katanya lagi diskon. Tapi tadi gue lihat di Watson juga harganya sih segituan, yang sekecil ini tuh yang 125 mili. Tadi di Watson Margo City gue lihat harganya tuh sekitar 35 ribuan. Gue gak tahu itu diskon apa enggak, tapi ya segitu harganya. Terus kalau ada yang gedenya itu gue gak tahu berapa, tapi dia ada versi gedenya. Ini tuh kayak travel friendly gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau gue akan travel-travel, gue akan bawa ini sih. Kayaknya kayak praktis banget gitu. Dan buat yang tanya ini beli di mana, kan bisa beli di mana aja. Kayak di Guardian ada, di Watson ada. Pokoknya tuh ini kayak gampang banget deh dicarinya. Mau di mana-mana tuh pasti ada deh menurut gue. Oke guys, sekian dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video ini. Kalau kalian punya kritik dan saran, komentar atau menyuruh gue ngapa-ngapain aja, silahkan komentar aja di bawah ini. Dan buat kalian belum subscribe gue, jangan lupa dukung gue dan klik subscribe. Terus jangan lupa bantu share ke semua sosial media yang kalian punya. So, see you on next video. Don't forget to be happy. Bye. Suara lagi batuk, say.